Sidang lanjutan kasus guru honorer SD Negeri 4 Baito Konawe Selatan Supriyani dengan agenda pemeriksaan saksi masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo hingga Rabu 30 Oktober. Di mana dalam sidang lanjutan ini jaksa penuntut umum menghadirkan 3 dari 8 saksi. 3 saksi anak, termasuk korban yang merupakan anak polisi berinisial D, menyampaikan keterangan yang saling bertentangan, terutama terkait waktu kejadian hingga adegan pemukulan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan dalam pemeriksaan yang berlangsung tertutup ini, korban berinisial D menyampaikan pemukulan terjadi pukul 8.30 pagi, bukan pukul 10 waktu Indonesia Tengah sebagaimana BAP kepolisian. Sementara, saksi yang lain menyampaikan penganiayaan itu dilakukan guru Supriyani pada pukul 10. Satu saksi lainnya bahkan menyampaikan tidak tahu. Tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalva dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan? Posisi berdiri, di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi. Kan? Nah, kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya. Ada tadi anak yang terakhir siapa mengatakan dipukul dari atas tapi dia pelan saja. Nah, katanya posisinya dari atas dia memukul, kalau pakai gagang sabuk kan miring itu. Miring toh. Nah, kalau mengenai bagian tubuh berarti pasti lukanya atau jejaknya miring. Semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Tidak benar bagaimana? Tidak, memang tidak ada kejadian itu. Selain itu, kuasa hukum Supriyani juga melihat kejanggalan terkait keterangan 3 saksi mengenai posisi berdiri korban ketika dianiaya Supriyani yang juga keterangannya berbeda-beda. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, luka-lukanya sejajar, toh.